Pemirsa, duka menyelimuti keluarga Indra Birowo. Kemarin Farida Yusuf, ibunda dari Indra, meninggal dunia di usia 85 tahun akibat serangan jantung. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah ibunda Indra pun dibawa ke TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Indra pun terlihat begitu tegar mengantarkan jenazah ibunda tercinta ke peristirahatan terakhir. Suasana haru pun begitu terlihat saat proses pemakaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzalik wa atahu dzalika illa arwah walidina wa limasayyihina wa limuallimina wa dzawil hukuki alaina ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anhilallahu ma fi kuburihim wa qulubihim ruha wa rihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Ada keluhan di dada, saya pikirkan karena batuk, jadi karena batuk. Jadi anak kakakku tuh yang kecil, paling kecil dia kena flu batuk. Terus kan sering bareng sama neneknya ya, di rumahnya itu. Saya pikir karena keturunan itu. Satu rumah juga pikir paling batuk. Terus diberi vitamin sama obat batuk. Gitu. Cuma pas diminum, batuknya sih hilang ada ya. Maksudnya enggak yang kelihatan batuknya intens itu enggak. Tapi pas habis itu udah nggak mau makan dia. Setelah nggak mau makan, dia ngeluh dadanya sakit dari semalam. Ketiduran, begitu bangun masih berasa sakit. Perutnya makin lama makin sakit. Karena nggak tahan, udah dia minta tidur. Nah setelah tidur begitu subuh dibangunin udah nggak bangun lagi. Yang diulang-ulang kembali cuma karena dia pikun ya. Jadi ditanya dari mana anakmu, mana gitu. Udah lama nggak ketemu saya gitu. Terus nonton TV, lihat lagi, terus nanya lagi dari mana gitu. Ya, jadi nggak ada obrolan intens yang cerita tentang apa atau saya berasa apa atau gimana, enggak. Kepergian ibunda tercinta menjadi pukulan terberat bagi Indra. Apalagi beberapa hari sebelumnya, sang bunda masih merayakan ulang tahun Indra yang ke-50 tahun. Meski ibunda sudah pikun dan tak ingat ulang tahun dirinya, namun Indra selalu berusaha merayakan ulang tahunnya bersama sang bunda dengan makan-makan. Lantas benarkah Indra memiliki firasat sebelum kepergian sang bunda? Enggak, saya enggak ngerayain bareng ya, karena saya cuma di rumah sendiri sama teman-teman cowok-cowok aja. Cuman sebelumnya ke rumah sih. Ya, ke rumah juga. Kalau mama udah pikun ya, ya paling kita berdua-duaan aja ngobrol terus depan TV, terus ya paling beli sate gitu. Enggak yang gimana-gimana. Sebut pas ulang tahun mungkin Mas Indra-nya gimana? Atau sebut mengucapkan ke mama? Oh, enggak, kan banyak pikun. Jadi dia juga pasti lupa ulang tahun saya tanggal berapa. Kepergian sang bunda menjadi duka mendalam bagi Indra. Pasalnya, pertengahan tahun lalu Indra juga harus kehilangan sang ayah lantaran menderita stroke. Dalam akun Instagramnya, Indra memposting foto sang bunda dan sang ayah dengan caption, "Papa and Mama reunited in love. Miss you already." Sejak Papa nggak ada, ya Mama sih karena dia juga banyak lupa ya. Jadi kadang-kadang dia justru lupa gitu kalau papanya, suaminya udah gak ada gitu. Tapi dia masih suka nanya, "Papa kemana gitu. Sejak udah setelah itu tuh saya lihat memang dari raut wajahnya tuh saya gak tahu gimana jelasinnya, memang udah sedikit berubah ya.
nggak se kayaknya nggak secerah biasanya gitu. Dan saya pikir ya mungkin karena emang udah tua sekali ya, kalau nggak salah 85. Indra memang begitu kehilangan sang bunda. Banyak kenangan-kenangan indah yang Indra lalui bersama sang bunda. Lantas seperti apa sosok bunda di mata Indra? Sebenarnya sedih iya ya, pasti ya. Cuman kalau mungkin perjalanan orang dengan orang tuanya masing-masing punya ceritanya masing-masing, punya dramatisasinya sendiri-sendiri. Saya sama orang tua tuh alhamdulillah memang nggak pernah ada konflik yang bagaimana ya, yang dramatis atau misalnya jadi berat. Nah, kita ini alhamdulillah orangnya normal-normal aja ya, nggak yang pernah melakukan apa misalnya gitu, mungkin orang tua jadi stres, enggak sih gitu. Kita selalu deket sih, maksudnya dengan proses yang udah dasarnya kita selalu deket. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada yang meninggal atau gimana kita jadi sebegitu sedihnya. Kalau kita karena udah, mungkin kalau kita jarang ketemu sekali mungkin bakal jadi pukulan berat kalau buat saya ya pribadi. Tapi karena memang kita tahu perjalanannya, kita tahu sakitnya gimana, terus dropnya gimana segala macam. Jadi kalau aku pribadi nggak tahu, kalau kakakku ya, karena kan kita beda rumah. Jadi mempersiapkan hati itu udah lama kalau saya. Karena dulu saya ngerawat papa lama kan. Nah yang jarang sakit itu mama. Kalau papa udah, kalau papa emang sering saya rawat dulu waktu saya kuliah, itu sering rawat. Karena siapnya udah lama jadi bisa lebih legowo lah. Ya doanya sih pasti pengen papa itu diterima di sisi Allah ya. Diterima amal ibadahnya, terus diringankan perjalanannya di dalam alam kubur segala macam. Selalu bisa mendapatkan, bisa menerima doa-doa dari orang-orang yang cinta sama mereka. Gak ada halangan satu apapun yang menyusahkan mereka. Itu aja sih. Saya pikir mereka udah ketemu lagi ya. Lucunya kemarin, ya, di sana tuh ada yang bilang ketemu sama saudara-saudaranya. Benar-benar dia itu kan, oh, saudara-saudaranya berkumpul gitu. Nah mudah-mudahan mama juga ada di situ.